welcome back to my channel. Jadi hari ini it's a really exciting day karena in this day Oktober hari ini aku baru banget keluarin single baru dan pasti juga ada syukuran untuk film Kau dan Dia. Jadi menurut aku hari ini vlognya benar-benar exciting lah ya. Dan pastinya aku hari ini bareng kakak saya. Oh, dia enggak mau dipanggil kakak, pengen dipanggilnya Bu. Iya, pengen dipanggil Bu. Oh ya, Zara udah masuk 1 juta followers. Makasih. Selamat ya. Jadi, Bung, udah dengerin lagu Tandingan belum? Belum ya? Nah, di sini Anda harus jujur. Kebetulan belum. Ini mau dengerin barusan belum? Oh, iya. Coba dengerin dong. Oh, iya. Kan mau reaction sekalian boleh kan? Oke, boleh. Udah denger kok video klipnya udah lihat. Hey. Belum ada ya? Belum ada ya? Belum. Oh, belum. Capek ya? Enak banget ya, oh my god. Dari intronya tuh udah manis ya? Gila. Coba sama siapa sih Zara? Ya Allah, suka abis ini aku diinterogasi di sini. Di sini juga ada Karin di sini. Ini apa nih? Apa? Oh ini apa? Oh hai. Oh enak. Udah enak. Sama deh. Makasih. Penyanyi juga dia? Ini juga penyanyi, kebetulan penyanyi di kamar mandi. Iya. Yeah. Oh, mau single serius? Oh iya. Yeah. Orang dengar musik ya? Gue nggak nyanyi. Gue tidak menyanyi. Abis itu di sini kita kesini yuk guys. Di sini. Ini ada Om Bandit kok. Ayo. Ada di sini. Om Bandit, say hi dong Om Bandit. Ini Om Bandit yang buat Kau dan Dia. Makan dulu Zara. Oh, ya Allah dibuatin film. Abis itu ada Ayu juga di sini kebetulan. Pak. Kan dress code-nya smart casual. Ini aku udah paling smart sama casual. Smart casual. Langsung lanjut kita ke dalam. Di sini ada kakak kru Kau dan Dia. Si hai dong. Ini ada Zara dong. Gitu. Biasanya yang begitu malah ada Kak Dambo. Ada Kak Dini. Yogi. Oh, Kak Yogi ya, Kak Yogi. Ada Kak Egi. Ada Pak Produser. Sini Pak Produser, ini. Dia udah nunggu, aku tuh peka orangnya. Jadi dia udah nungguin gitu di belakang. Aku nungguin loh. Ini ada Mbak Astrada. Hai. Langsung lanjut. Lanjut. Di sini ada Cass juga, ada Bima sama Zella. Ini ada Michelle gitu. Ramai sih sebenarnya hari ini, kayak benar-benar rame. Ya alhamdulillah kita di sini bisa diperbolehkan sama Tuhan untuk kita bisa bertemu lagi. Ini ada Om Onci. Om Onci juga kita casting loh. Tapi enggak lolos. Iya, enggak lolos sebenarnya. Enggak lolos sebenarnya. Jadi gitu ada Wihun. Ada Tante Edith juga. Makanya hari ini sebenarnya seru-seru banget ya. There's a lot of people coming, so enjoy the vlog ya. Anak belum datang. Perdebatan ini terus terjadi dan kau mulai. Aduh, udah segede ini ya. Udah selamat. Udah segede setinggi Oma dan Eyang. Thank you. Udah manggil besar. Tuh gede banget ya. Tadi ya gak kenalin. Iya gak kenalin tadi. Kali kamu main. Apa nonton apa? Thank you. Udah segede. Ya, jadi sekarang kita mau masuk ke ballroomnya untuk ngomong dan segala macam. Mau mengucapkan selamat kepada seluruh cast, Zara, Anet, dan seluruh cast yang terlibat. Dengar-dengar bisikan katanya ini rekor yang pernah terjadi di Nextream gitu kan. Kira-kira jadi terima kasih semua, semoga kita bisa ada season kedua gitu ya Mas Aris ya. Gitu. Terima kasih semua. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di siang hari ini. Jadi view-nya Kau dan Dia itu sudah 6 juta. Tapi yang udah nonton Kau dan Dia, totalnya itu ada 161 juta menit. Wow. Ya gampangnya, kalau dikonversi ke tahun, ada 304 tahun orang nonton full dari awal sampai akhir. Itu udah reinkarnasi ke 7 kali baru habis filmnya. Itu kalau ditonton sama satu orang ya. Kedua adalah saya dapat kode keras dari manajemen Telkomsel.
untuk supaya kita bisa explore sequel kedua. Ketemu sama Mas Aris lagi ke TRM. Pertama saya ucapkan terima kasih ya untuk tim produksi kemarin dari cast luar biasa. Mudah-mudahan semua karirnya maju, apapun itu yang dikerjakan, insya Allah berkat semuanya, sehat-sehat semuanya. Saya harapkan kita bisa bertemu lagi di produksi yang buat kedua nanti ya. Selamat, turut bangga dan bahagia atas film Kau dan Dia yang fenomenal ini. Sangat luar biasa, keren. Ya, berharap juga mendapatkan yang keduanya, seri keduanya. Pada hari ini juga bertepatan, selamat juga untuk Zara, single barunya, ciptaan dan langsung dari Eka Gustiwarna. Selamat, ini cucu Eyang yang semakin besar, semakin cantik, sangat kreatif dan juga terus berkarya. Sukses terus untuk Zara, semakin bertambah keberkahan, kebahagiaan untuk semua pihak dan juga untuk dan juga yang menikmatinya. Amin. 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 Kalian luar biasa semua. Kalau nggak ada kalian, semua nggak akan sukses. Thank you semua. Untuk Telkomsel, untuk Maxstream, terima kasih banyak. Bantu mewujudkan impian kita berdua, ya Zar ya. Terima kasih untuk Trinity, terima kasih untuk Rans Musika, terima kasih banyak untuk semua tim produksi yang bekerja keras di film Kau dan Dia ini. Terima kasih banyak untuk director, wow, Om Bandito, terima kasih produsernya, terima kasih semuanya, terima kasih Om Bruno, Om Bruno terlalu. Bener-bener gak nyangka sih sebenarnya kita berdua punya lagu yang cuma 3 menit tiba-tiba jadi film. Menurut aku sendiri it's like such an amazing opportunity and it's such a blessing for me. Yang pasti juga all cast, thank you so much udah support juga for making this film. It's really such an amazing thing lah buat aku sendiri. Insyaallah semoga kita semua makin sukses, amin. Dan juga semoga harapannya untuk sequel film Kau dan Dia yang kedua bisa jauh lebih besar daripada Kau dan Dia yang pertama. Bisa dibilang film pertamaku, pertama kali acting tuh di film ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya nggak stop di sini aja, bisa mendapat experience yang baru lagi ntar explore di acting. Jadi mudah-mudahan semua sukses terus semuanya. Amin, amin. Dipanggil gitu aja, ayo net sini. Ya jadi kita, aku minta bantu kalian untuk hearing lagu aku. Oke, boleh. Anet sudah hearing, tapi nanti lu peres-peresin aja ya. Hey. Gua dari tadi pagi. Ih, tau gak sih kak, dia live kan, jam 12 teng. Dia live, abis itu dia live bareng aku. Dia hearing, dia nangis. Kenapa nangis? Dengerin deh. Oh, atau kita MV-nya aja lah ya, sekalian ya, MV aja kan seru. Nangis karena denger lagunya. Soalnya dengerin aja deh. Kentang banget gitu ya, soalnya. Kita kalau sama. Iya aja. Coba lo kan lo ngomong. Apa? Iya. Iya. Coba lo ngomong lagi. Iya. Gitu. Oke. Wow. Gue mau denger lagunya aja. Siapa? Gue. Nanya. Gue juga. Dah, langsung ini.
jago banget, parah. Editing yang jago kali ya? Enggak, aku jago, serius. Pak! Kok gak percaya sih? Ya percaya gak ada? Enggak sih, enggak sih. Enggak, kayak kalian tuh tega banget sih jadi teman. Ya Allah. Enggak, tapi kayak gak pernah kalian gitu main panah di Instagram atau di mana gitu. Keren sih, video klipnya keren dan juga lagunya meaningful, deep. Kayak tentang, jadi kayaknya gak tau jangan jelas tadi kalau salah di handphone ya. Cuma yang tangkap dari video klipnya adalah bahwa kita tuh harus, apa namanya, jangan terlalu egois dengan diri masing-masing. Dan iya, iya di, oh gitu. Bener gak sih? Kita gak sih keren tadi kita hey. Gitu kan? Ini. Baca nih, dulu ya. Gimana relate gak hari? Udah kah? Udah. Gimana? Gimana? Menurutku relate sih di setiap semua hubungan gitu. Intinya pertengkaran juga apa namanya, punya egonya masing-masing di setiap pasangan. Dan kadang ada harus ada salah satu yang mengalah untuk kakak yang menang apa ngalah? Membuat hubungan itu tetap bertahan gitu. Apa? Kakak yang ngalah apa menang? Yang benar enggak? Benar. Oke. Benar, karena kalau misalkan kita berdebat dan juga terus berdebat tentang ego masing-masing, enggak ada kelar-kelarnya ya. Ada hubungan tuh enggak bisa bertahan enggak seperti itu. Kalau anak gimana, Net? Relate sih setiap semua hubungan. Kalau kamu gimana, sayang? Kalau aku udah bisa diwakilkan sama air mata. Oh iya. But ini yang kalian ngerasain sekarang enggak sih lagunya? Kalau Net, ini yang lu rasain sekarang enggak sih? Jadi udah balik. Tapi ini pengalaman pribadi dong. Enggak sih. No, iya sih. Soalnya kan sebenarnya love enggak cuma antara pasangan doang kan? Betul, memang. Iya, kayak love antara sahabat atau enggak bareng teman gitu kan. So, berarti relate ya lagunya ya. Relate dong pasti. Maksudnya ini kan universal, not about itu. Kalau pasangan ya pasti pernah lah. Pernah, maksudnya we ever fight kan. Karena menurut aku kalau enggak fighting is not a healthy relationship. Iya, karena semakin sering bertengkar semakin kuat juga hubungannya kan. Kalau misalnya udah beres kita bertengkarnya, maksudnya bukan harusnya selalu bertengkar, tapi bukan gitu kan. Iya gitu. Jadi, do you guys like the song? Yes, of course. Would you put in your playlist? Yes, of course. Serius nih? Jangan kayak gue udah like lagunya, gue udah kasih the best lagu. Best. Thank you. Makasih. Congrats, Zara. Congrats. Congrats, Zara Leo. Sekarang di sini, bukan di situ. Oh, iya. Gak apa-apa, ini buat nonton. Iya. Congrats Zara menunjuk. Congrats Zara Leola. Yeah. Yuk, satu lagi yuk. Bareng Ari ya. Ayo. Pertandingan berjudul itu sih, it was just like a philosophy and stuff. Tapi inside of the song, aku merasa bahwa in every relationship, bukan relationship cowok sama cewek ya, kayak kita sahabat, teman, atau nggak family, we always fight. Yeah, of gitu, course. Maksudnya bukan always sih, maksudnya there are sometimes gimana kita melakukan bad stuff and we always fight about it.
fighting is not a bad thing, actually. Exactly. Itu cuma kayak ngedebate about ada perspektif aja gitu. Intinya kamu cerita tentang bahwa dia aku yang ngalah untuk seseorang gitu. Untuk make the love stronger, make the love much more grow harder. Selesai insert live, hari ini lumayan hektik sih sebenarnya. Abis syukuran, abis itu sekarang udah insert live. Maaf banget tadi lupa vlog karena aku capean. Okay guys, teman-teman semua, thank you so much for watching my vlog today. Dari kita syukuran sampai insert live sekarang ini udah berubah nih total. Jadi thank you so much for teman-teman semua yang udah nonton. Oh iya, dan teman-teman semua jangan lupa untuk dengerin lagu aku pertandingan. It's on every digital streaming platform. Dan pasti juga nonton MV-nya di Musica Studios. Hi guys, see you later.